Halo Sobat Oto, kembali jumpa bersama kami untuk membahas update terbaru seputar otomotif. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel kami ya. Berapa banyak Scutik Maxi yang benar-benar didedikasikan sebagai sebuah Scutik petualang alias adventure? Nah, Kymco DTX360 adalah salah satunya. Pabrikan Kymco memperkenalkan skuter matic adventure kelas menengah, yakni Kymco DTX360 2024. Hadirnya motor ini menantang Honda ADV350 yang juga baru diperkenalkan. Motor ini memiliki spesifikasi yang tidak kalah dengan motor pabrikan Honda tersebut. Maxi skuter ini hadir dengan desain ala motor adventure crossover. Untuk penampilannya, salah satu ciri khas yang nampak adalah penggunaan paruh bebek di bagian depan. Spakbor depan bagian belakang tetap ada, namun untuk bagian atas depan dihilangkan dan diganti paruh bebek yang menjadi satu dengan bodi depan. Motor ini menggunakan ban dual purpose dengan profil kotak khas motor adventure. Desain. Dari segi desain, fitur, dan juga kapasitas mesin yang digunakan, memang segmen Maxi Scooter Kymco 1 ini memang menyasar pasar Eropa. Nama Kymco sendiri memang sudah sangat dikenal sebagai pabrikan skutik canggih, nyaman, dan bandel untuk kawasan Eropa. Secara teknologi, Kymco dikenal dengan pioner di dunia motor matic, selalu menghadirkan terobosan-terobosan baru dalam perkembangan skuter di dunia. Kymco DTX360 2024 hadir dalam dua varian sekaligus. Motor ini hadir di Filipina dengan dua pilihan mesin yakni 300cc dan juga 350cc. Tentunya akan menjadi sebuah pilihan yang semakin menarik. Untuk yang harga murah tentu memiliki kapasitas mesin yang lebih kecil. Namun bagi penyuka performa mesin, tentu akan memilih mesin yang lebih besar. Fitur. Untuk fitur, Kymco DTX360 2024 hadir dengan teknologi yang cukup modern. Pertama adalah penggunaan dashboard speedometer full digital dengan dimensi yang sangat besar. Speedometer pun sudah bisa dikoneksikan dengan smartphone melalui jaringan Bluetooth. Terdapat banyak sekali informasi mulai dari tachometer, jam digital, trip meter, dan banyak informasi lain termasuk indikator traction control system, ABS, dan masih banyak lagi. Spesifikasi. Bicara mengenai spesifikasi, Kymco DTX360 Maxi Scooter 1 ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 320,6cc. Mesin tersebut memiliki konfigurasi silinder tunggal, OHC, 4 langkah, 4 katup, dan berpendingin cairan. Untuk tenaga puncaknya sendiri mencapai 21,2 kW pada 7.250 revolusi per menit. Sedangkan torsi maksimalnya mencapai 30 Nm yang diraih pada 5.750 revolusi per menit. Sedangkan untuk versi mesin kecil yakni 276cc masih tetap menggunakan konfigurasi mesin yang sama. Hanya saja, soal performa tentunya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang bermesin besar. Untuk versi ini memiliki tenaga puncak sebesar 22,48 HP pada 7.500 revolusi per menit dan torsi puncak 23,7 Nm pada 6.500 revolusi per menit. Harga. Nah, untuk harga, Kymco Philippines menghadirkan tiga pilihan warna yakni matte black orange, green, dan juga flat silver. Ketiga varian warna tersebut tersedia untuk semua pilihan mesin baik versi 300cc maupun 350cc. Sedangkan harga Kymco DTX360 2024 dijual mulai dari 229.000 peso Filipina atau sekitar 61,34 jutaan rupiah.